Congratulations to Deontay Wilder for finding his Lord and Savior Jesus Christ. Before the last fight, he was comparing gods, and we know my God won, so congratulations. Your time may come, but this is not your time. You may think it's your time, you may feel like it's your time, but it's not your time, Tyson. Persaingan menuju yang terhebat akan segera tersaji. Pertandingan balas dendam dari seorang Deontay Wilder yang selama karirnya berjalan telah dipecundang oleh seorang juara kelas berat, Tyson The Gypsy King Fury, di mana seluruh sabuk juaranya telah diambil olehnya dalam pertandingan kedua mereka pada tahun 2020 yang lalu. Meskipun pertandingan belum digelar, akan tetapi perang mulut sudah sering terjadi di antara kedua kubu. Dan baru-baru ini, ayah Tyson Fury, John Fury, mengatakan seorang Deontay Wilder akan menerima terlalu banyak kerusakan dalam pertarungan mereka yang akan digelar pada tanggal 9 Oktober, sehingga mengharuskan dia pensiun dari olahraga itu sesudahnya. Result will be the same, but I think he gets a worse beating this time than he got before under the end of Deontay Wilder. Retirement stage is free. We're too badly damaged. John Fury tidak bermaksud jahat dalam prediksinya tersebut tentang seorang Wilder yang katanya akan dipensiunkan oleh putranya, juara kelas berat WBC Tyson Fury, yang sampai dengan saat ini belum pernah terkalahkan. Dan saat ini The Gypsy King Fury sedang berlatih untuk bisa memberikan Wilder kekalahan dan mampu menyakitinya di malam itu. Pertarungan trilogi antara Wilder dan Fury ini akan berlangsung di T-Mobile Arena Las Vegas. Ini seharusnya menjadi penebusan atau balas dendam seorang Wilder, akan tetapi tentu saja seorang Gypsy King Fury punya ide untuk mengatasinya. John Fury merasa bahwa pelatihan Fury dari seorang Super Hill Stewart akan mampu membawanya ke kemenangan sekali lagi dengan hasil yang sama seperti terakhir kali dia melawan seorang Deontay Wilder pada tahun 2020. Back to Ty, and the result will be the same. Hopefully, he has got a puncher's chance, and unless Tyson goes to sleep on the job. Meskipun John mengatakan Fury untuk menang, akan tetapi dia mengatakan selalu ada kemungkinan dia bisa salah. Dengan kekuatan pukulan seperti seorang Wilder, dia bisa saja mengakhiri pertarungannya dengan satu pukulan jika dia mengenai Fury dengan tangan kanannya. Dia membawa banyak iblis, Wilder. Dia diejek terakhir kali, dia mendapat pukulan yang sangat keras dan Anda tidak bisa melupakannya dengan cepat. Tyson Fury lebih segar sekarang secara mental di setiap pertandingannya, kata John Fury. Wilder tidak peduli lagi dengan ejekan yang dialami. Dia lebih kesal dengan hanya menerima pukulan-pukulan ringan dari seorang Fury, sehingga mengakibatkan kehilangan gelar BBC-nya. Pertarungan pertama mereka di tahun 2012 berjalan sangat kompetitif, di mana seorang Deontay Wilder mampu menjatuhkan Fury dalam dua kali dalam satu pertandingan tersebut. Kemudian selanjutnya dalam pertandingan ulang atau rematch mereka pada tahun 2020, Fury memukul Wilder di telinga kirinya di pertengahan ronde ketiga, menyebabkan dia terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Sejak saat itu, Wilder menerima pukulan-pukulan secara terus-menerus dari seorang Tyson Fury yang berakhir pada ronde ke-7 saat pelatihnya mengatakan menyerah. Wilder mendapat peluang untuk memukul, kecuali Tyson tidur di tempat kerja dan berpuas diri. Itu satu-satunya peluang kemenangan Wilder, tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Tyson pergi ke pertarungan ini seperti dia mencoba untuk memenangkannya, bukan mempertahankannya. Tyson lapar seperti dia belum pernah memenangkan kejuaraan sebelumnya, kata John Fury, ayah dari seorang Tyson Fury.
Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh Wilder. Apa yang saya lihat, Wilder bukan tandingannya. Tyson akan mendapatkan kemenangan KO dengan cara yang eksplosif. Itulah yang dia dilatih selama ini untuk melakukannya. Dia tahu kapan harus bertarung dan kapan harus bertinju. Dan saya pikir Wilder tidak memiliki kecerdasan untuk mengatasinya. Perang kata-kata akhir-akhir ini semakin intens dari pihak Fury ataupun Wilder, dan tentu saja semua mengklaim akan memenangkan pertandingan tersebut. Dan tidak lupa diberikan bumbu-bumbu pertandingan agar pertandingan mereka semakin laris oleh para penonton, karena dalam dunia tinju hal tersebut sangatlah lumrah terjadi. Mereka seakan-akan mau perang habis-habisan, perang total sampai kematian, meskipun pada akhirnya ternyata mereka juga saling berpelukan dan semuanya tujuannya hanya satu, yaitu keuntungan bisnis dan uang. Dan kita tunggu saja jelang pertandingan mereka pada 9 Oktober mendatang antara seorang Tyson Fury versus Deontay Wilder, yang mana pemenang dari pertandingan ini akan mendapatkan peluang untuk melakukan unifikasi gelar dengan seorang Alexander Usyk, yang mana dari pemenang tersebut akan menjadi juara kelas berat tak terbantahkan.